Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina wa ala umurid dunia wa'd-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd Segala puji bagi Allah Yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan tahun ini. Dan tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. atas berkat rahmat beliau yang tadinya kita minzulmati lanur yang tadinya kita dalam kegelapan menjadi terang benderang. Setelah kita melewati bulan Ramadan ini rahmat Allah, magfirah Allah serta itkum minannar kita akan menyambut hari kemenangan di mana disebutkan id liman jadid, wa id liman ta'atuhu tazid hakikatnya id bukan dengan pakaian kita yang baru akan tetapi hakikatnya id bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah bukan melemah dan disebutkan Salah satu ciri-ciri tanda orang diterima amal ibadahnya Mereka Akan semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan malah semakin melemah Dan juga Disebutkan Seperti yang dikatakan oleh Al Imam Abi Abdullah Bin Ali Al Haddad Tidak seharusnya kita bersedih Ramadan meninggalkan kita Ramadan akan kembali Akan tetapi Sedihlah Apakah kita akan menyambut Ramadan yang akan datang. Marilah kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh ketaatan, dengan penuh keistiqomahan sebagaimana yang kita jalankan pada bulan Ramadan yang lalu. Kita terus istiqomah atas apa yang kita jalankan di bulan Ramadan yang lalu. Semoga pada Ramadan kali ini Allah menerima amal-amal kita. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita mendapat rahmatnya Allah. Maghfirahnya Allah. Itkum minan nar. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan orang-orang yang masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal maqbulin. la taja'alna minal mardudin. Salallahu ala sayyidina Muhammadin. Wala alihi wa sahbihi wa salim, والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته